Hai guys, ini aku mau review BTS MOTS Lightstick Map of the Soul yang special edition. Nah, ini aku mau review yang asli, yang aku beli di Weverse. Dan ini aku mau review juga yang palsunya yang kayak gimana. Ini aku beli di akun Allshop di Shopee. Let's check it out. Pertama-tama kita mau lihat dari box ya. Ini untuk yang lightstick yang asli, dan ini untuk box lightstick yang palsu. Bisa kita lihat perbedaannya di sini. Buat yang palsu, si ininya lebih kelihatan lebih hitam. Kalau misalnya di kamera, lebih kelihatan ya si ininya. Ini untuk bagian sisinya. Untuk yang asli, ini tulisan BTS sama official lightstick SE-nya lebih jelas daripada yang palsu. Ini sama dengan yang sisi sebelah sini juga ya, yang kanan kiri juga sama. Nah, bagian belakangnya ini sama juga, cuma kelihatan banget dari barcode. Untuk yang palsu ini sangat tipis, putih banget. Bisa dilihat beda banget sama yang tebel, sama yang asli. Yang asli lebih tebel ya. Ini untuk boxnya sendiri, kalau dari ukuran ini yang asli ya, yang asli itu ukuran tingginya itu sampai 23,5, lebarnya itu segini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini lebarnya buat yang asli. Nah, kalau yang palsu itu tingginya segini. Yang tadi 23,5 ya, ini 23,6. Yang tadi 23,5. Nah, kalau yang ini lebarnya ini lebih tipis daripada yang asli. Kalau yang asli ini lubangnya lebih kecil daripada yang palsu. Dan kalau mau tahu untuk yang palsu itu kelihatan banget sih garis-garis kardusnya. Kalau dari kamera kelihatan nggak ya? Kelihatan banget nih garis-garis kardusnya. Sama lubangnya lebih gede. Kalau untuk si guidebooknya, kalau misalnya dari kamera itu nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau untuk yang asli, dia lebih krim. Si ininya nggak terlalu keputih banget. Kalau yang palsu ini putih banget. Kalau dari kamera nggak begitu kelihatan sih. Jadi harus dilihat langsung ya kalau ini. Bonusan dust bag-nya sama ini ya, strap-nya ya. Kalau untuk yang palsu ini plastiknya kelihatan banget ya, enggak banget gitu. Kalau untuk yang asli ini plastiknya lebih kecil. Mari kita lihat. Hampir mirip-mirip ya ini. Ini untuk yang asli dan sebaiknya, dan ini untuk yang palsu. Kita coba lihat ukurannya. Wow, sama guys, sama banget. Cuma beda banget ini talinya. Ini yang asli, ya asli talinya lebih tebel ya. Terus ini yang palsu lebih tipis talinya. Udah gitu kelihatan banget loh. Ininya, kalau dari dust bag-nya itu ininya bolak-balik sama BTS Army sama ya dust bag-nya. Ini kalau yang palsu cuma dilipat 4 kali begini, kalau yang asli sampai berapa kali itu dibagi lagi. Ini untuk strap-nya coba kita lihat.
Untuk yang palsu talinya lebih panjang. Kelihatan banget talinya lebih panjang. Ini yang palsu ya. Bahannya juga beda dia. Lebih enggak apa ya, lebih enggak ada bercak-bercak kalau yang asli itu. Kalau ini kayak ada lebih banyak titik-titiknya, berintik-berintik gitu. Nah, ini kalau yang asli talinya itu lebih panjang daripada yang palsu. Kelihatan banget kan? Tali strapnya lebih panjang. Kalau yang palsu dia panjang si ininya aja. Kita mau review photocardnya juga guys. Nah ini yang buat yang asli sebelah sini, untuk yang palsu sebelah sini. Ini dari fotonya Namjoon aja ini udah kelihatan banget. Kalau yang palsu itu Namjoonnya jadi berminyak. Terus kelihatan banget guys dari bajunya ya. Ini lebih kontras dan lebih ke arah hijau atau merah. Rambutnya kelihatan. Dari rambut juga kelihatan dia lebih gelap. Jadi kontrasnya udah kontras banget, lebih tajam. Bagian belakangnya, kok bagian belakangnya sama ya. Cuma aku yang aku lihat tuh, kalau setiap yang palsu itu dia ada sisinya sebelah sini kelihatan banget kayak dipotong. Kalau yang asli nggak ada. Yuk kita lihat. Ini buat yang Namjoon. Buat yang Jin, kelihatan banget ya si kontrasnya itu. Jadi agak biru kalau yang ini Jinnya yang palsu itu. Tuh ini kelihatan banget pinggirannya. Yang Suga ini agak nggak terlalu kelihatan ya, hampir-hampir sama lah. No, ini ada ini nih, ada kayak cacat gitu kalau yang palsu photocardnya. Ish, juga jatuh. Ini yang J-Hope. Yang J-Hope kasusnya hampir sama kayak yang Namjoon ya. Dia jadi lebih berminyak mukanya kalau yang palsu. Soalnya dia emang kontrasnya lebih besar yang ini. Nah, ini bagian belakang. Yang Jimin kelihatan banget guys, dia lebih butek warnanya kalau yang palsu. Kelihatan nggak ya kalau dari kamera? Ini bagian belakangnya. Yang Taehyung lebih gelap, kelihatan banget. Ini yang asli, ini yang palsu. Yang Jungkook kelihatan banget lebih gelap, sama kayak kasusnya sama yang Jimin. Nah sekarang kita mau lihat yang reverse, yang asli sama yang palsu. Ini kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan ya guys. Kalau yang asli itu dia lebih krem, si bagian putih yang ininya tuh lebih krem. Yang palsu itu putih banget kayak ini meja ya, putihnya putih banget, jadi nggak krem. Nah ini kalau yang palsu, setahu saya tadi aku sempet scan tapi nggak bisa di scan sama sekali. Kita mau scan QR-nya dulu ya. Ini QR yang palsu. Scan QR. QR code is already verified. Scan lagi coba, takut salah. Already verified, please check. Oke. Berarti ini palsu ya. Kalau semisalnya kalian beli lipstick MOTSSE terus QR-nya udah pernah di verify nih, berarti lipstick-nya berarti palsu. Oke. Nah, ini buat lipstick yang asli ya. Kelihatan banget kalau lipstick yang asli itu, aduh mulus banget ininya. Nah, kayak gini. Pegangnya juga ada map of the soul ya, terus ada lambang kami.
Ini kalau yang asli kok dibuka mulus banget, nggak sampai greget gitu, nggak ada bunyinya ya. Tempat baterainya. Kita lihat yang palsu ya. Kalau buat yang palsu, ini kelihatan banget. Ini aku dapat udah baret. Ini mana ya baretnya? Nuh, baret banget. Kelihatan di sini kamera. Baret banget. Kelihatan ya. Terus ininya kayak kotor banget deh, nggak semulus yang asli. Sama yang bagian sambungannya ini kelihatan banget. Kalau dari kamera kelihatan banget. Nah ini kalau ininya dibuka, tuh kelihatan banget, nggak semulus yang asli kalau yang kalau kita buka. Susah banget ininya, harus dipaksa. Nah kita lihat baterainya, ini yang asli, ini yang palsu. Nih kalau yang palsu kelihatan banget dia ada plus minusnya, kalau yang asli dia nggak ada. Kelihatan kan guys? Sama ininya pun beda. Si bagian kepalanya dia kalau yang asli dia lebih tipis. Bagian yang hitamnya ini.